Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudaraku, berjumpa lagi dengan kaligrafi Mbah Kabul. Nah, baiklah, semoga saudara-saudaraku di sana tetap sehat selalu, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan segala aktivitasnya, semoga tetap dalam lindungannya, selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Langsung saja, sebelumnya saya ngopi dulu. Alhamdulillah. Waduh, datang sepur grodok-grodok. Enggak apa-apa, lanjut. Oke, untuk video kali ini saudara-saudaraku, saya akan membahas tentang alat untuk mengecat. Nah, alat untuk mengecat yang sering kita tahu adalah kuas, hasilnya kuas. Nanti di sini gambarnya, saya pas ada kuasnya di sini. Kuas, dan ada juga yang namanya roll, dan ada juga yang namanya semprot. Pakai kompresor itu bisa, kalau yang nggak pakai kompresor juga semprot itu. Nah, ini sekarang saya di video kali ini akan membahas yang namanya roll alias roller. Untuk ngecat roll. Nah, ini saya yang punya ini di rumah saya, di tempat saya yang ada roll yang kecil. Ini ada yang besar, saudara-saudaraku. Kalau yang besar itu panjang sekitar segini lebarnya. Nanti tak kasih fotonya. Ini kebetulan saya ada yang kecil. Tapi di sini saya tidak membahas caranya menggunakan roll ini. Saya akan membahas sedikit tentang matanya roll ataupun kepalanya ini. Saudara-saudaraku, nah ini ada kepalanya. Nah, ini gagangnya. Kalau kita membeli roll ini, saudara-saudaraku, yang sudah lengkap sampai gagang-gagangnya ini, ada yang harganya sekitar 15 ribuan. Kalau di Muara Enim ini ada yang 25 ribu, tergantung kualitasnya juga. Kalau yang ini sekitar 25 ribuan, yang agak bagus, gagangnya keker. Pakai yang gagangnya biasa ini, yang gagangnya biasa 15 ribu. Oke. Saya akan membahas ini matanya, nah, kepalanya ini. Ini saudara-saudaraku, kepalanya ini bisa dilepas dan bisa beli kepalanya, wae. Enggak usah beli sampai gagang-gagangnya juga. Jadi gagangnya ini cukup beli sekali. Kalau sudah habis, kalau mau ngecat lagi bisa disimpan gagangnya, kita belikan, tak copot dulu. Kita belikan ininya saja, loh. Nah. Ini harganya sekitar 5.000 7.000 lah harganya, sekitar 5.000 sampai 7.000. daripada kita beli ini 15.000 ataupun 25.000, kita cukup beli ini aja. Kalau mau ngecat lagi bisa disimpan. Nah, untuk itu nanti saya akan ke pasar langsung beli matanya, wae. Saksikan terus video dari kaligrafi Mbah Kabul. Lanjut. Oke, ini saya mau beli ini mata roll. Mbak, kalau yang ini berapa mbak sih kok tadi? Ya. Ini berapa, Cez? Ya, yang biru kok. Sama yang busa mbak ya, sih kok. Yang itu 5.000. Nah, harganya 5.000, saudara-saudaraku. Ini 5.000. Ini minta sih kok. Oh, sama mbak, mbak ya ini yang bulu ini. Kalau yang ini? Saya yang sunlight, Cez. Rp2.000. Kalau 2.000 untuk yang beli. Oh, Mbak, tak video dulu. Rp4.000 pas. 7.000, Ceh. Oh, yang Sherlock wae, Ceh. Minta yang Sherlock sih kok, Mbak, sama yang busa, Mbak. Sama yang busa. Ah, 7.000, saudara-saudaraku, yang Sherlock. Ini lumayan bagus. Ayo. Tetmon yang setengah KB. Ah, itu yang busa. Yang busa berapa? 750. Ini toko. Berapa, Mbak? 7.000 juga. Oh, berarti 15.000, 14.000. Mau cari lah ini. Ini cat kayu merek Altek. Nomor Altek. Yang agak bulu enggak ada ya, Mbak, ya? Yang Yang ada. Hah?
yang agak bagusan ada enggak, Mbak? Mbak. Oke. Matur suwun. Jadilah iki, Mbak. No, sampai saja, Mbak, ya? Oh iya, sudah enggak apa-apa. Kepikir ada yang agak kencang itu. Entek. Wis ora apa-apa. Iki wae. Oke, Mbak e cantik-cantik iki. Matur suwun, Mbak. Tas 65 dicili nih. Oke, baiklah saudara-saudaraku. Saya sudah pulang dari pasar. Nah, ini sudah saya protoli malahan. Nah, ini saya oleh-oleh dari pasar. Ini mereknya yang satunya Sherlock. Ini malah tak copot duluan tadi. Yang satu merek Sherlock, yang ini tidak tahu tadi mereknya apa. Di pasar tadi lupa saya. Oke. Ini untuk kuas yang apa roll tadi, ini matanya saya beli 2 ekor. Kalau yang ini busa. Busanya ini agak gembos, enggak seperti yang ini yang biasa saya pakai ini. Nah, ini agak keker nih. Kalau yang ini yang jenisnya kayak kain. Ada bulu-bulunya. Kalau ini enggak ada bulu-bulunya, yang busa ini halus, baik. Oke. Ini gagangnya. Nah, ini gagang yang punya saya tadi. Saya tes dulu cocok kan yang ini. Nah, yang busa ini tinggal mak. Jeleng. Masih baru. Angel lepuk ini lho, sudah bisa muter. Ini yang mereknya Sherlock tadi. Coba saya colokkan ke tempat gagangnya. Oke. Nah, ini saudara-saudaraku. Ini yang punya saya. Ya. Oke. Ini sekedar sharing gue, saudara-saudaraku. Bukan berarti saya menggurui, tapi kalau-kalau bayar ada saudara-saudara kita yang belum tahu, semoga ini bisa bermanfaat. Kemarin saya buat video ini karena ada kawan saya juga yang bertanya, itu nanya pas saya buka ini, pas saya ganti matanya, oh, bisa beli matanya woi mas? Oh, bisa, tak bilang gitu. Oh, jadi dia beli matanya, beli sama gagang-gagangnya, jadi habis buang. Jadi sayang kalau ini kan gagangnya bisa dimanfaatkan lagi. Oke, sekedar itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.